Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu receiver yang mendukung IKS Forever Server, yaitu StarSat SR9090 HD Extreme, dilengkapi dengan dual tuner dengan resolusi Full HD. Receiver ini sebelumnya juga sudah pernah kita lakukan unboxing dan review singkat. Bagi yang belum sempat untuk menontonnya, linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. StarSat SR9090 HD Extreme dilengkapi dengan dua buah remote control. Remote control secara dimensi berbeda, begitu juga secara desain dan fitur pun berbeda. Kita akan lihat dulu remote control yang pertama. Ini merupakan remote control yang pertamanya. Untuk quality build up terbuat dari material plastik, dan plastiknya ini jika saya rasakan cukup solid. Pada bagian belakangnya ini jika kita raba, ini ada teksturnya sehingga dia itu tidak licin. Digenggam pun juga cukup ergonomis ya, mengikuti kultur tangan kita. Untuk tombol-tombolnya terbuat dari karet dan tidak licin. Remote controlnya ini merupakan remote control infrared dan tidak memiliki fitur infrared learning function. Untuk baterainya sendiri menggunakan dua buah baterai AAA. Kemudian untuk remote control yang kedua, nah ini secara dimensi berbeda ya, dan ini merupakan remote control yang keduanya. Dimensi berbeda, desain berbeda, kemudian fiturnya pun juga berbeda. Dan yang paling saya suka dari remote control yang kedua ini, dia itu memiliki fitur Wi-Fi, bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Jadi kalau kita menggunakannya tidak perlu diarahkan langsung ke receivernya, bisa diarahkan ke mana saja, sehingga menjadi lebih fleksibel. Secara dimensi lebih kecil, cukup ergonomis juga, sangat enak digenggam, dipegang seperti ini juga cukup enak. Pada sisi bagian belakangnya ini desainnya itu menggunakan warna hitam glossy, mengkilap ya. Ini gampang baret dan juga gampang kotornya dikarenakan jejak jari, jejak tangan kita gampang menempelnya. Jadi ya harus hati-hati saja pada saat menggunakan. Kemudian catatan penting selanjutnya yaitu tombol yang ini, tombol arahnya ini ya, navigasi. Ini warnanya itu adalah silver. Biasanya untuk pemakaian durasi waktu yang lama, warna silvernya ini lama-lama akan luntur sehingga menjadi warna hitam. Terkesan tidak bagus untuk kedepannya. Untuk karet-karetnya pun juga cukup empuk tombolnya ya, terbuat dari karet seperti yang saya sebutkan dan sangat nyaman pada saat kita menggunakannya. Dan ini bukan merupakan remote control infrared, sekali lagi ini merupakan remote control Wi-Fi dan ini yang paling saya suka. Kemudian untuk receiver StarSat SR9090 HD Extreme ini tidak dilengkapi dengan built-in Wi-Fi. Untuk terkoneksi ke jaringan Wi-Fi kita harus menggunakan Wi-Fi dongle dan itu sudah disediakan. Dan inilah receiver StarSat SR9090 HD tersebut. Secara desain cukup besar ya, sama seperti Premium HD 12900 Plus. Cukup besar dan berat, ini ada 1 kilo sepertinya. Terbuat dari material besi, ventilasi udaranya juga ada terdapat pada posisi bagian atas. Akan tetapi kalah banyak jika dibandingkan dengan Premium HD 12900 tersebut. Untuk ventilasi udara juga terdapat pada sisi bagian sebelah kanan dan di bagian sebelah kirinya. Tidak hanya di bagian itu saja, ventilasi udara juga terdapat pada sisi bagian bawah dengan jumlah dan ukuran yang cukup besar dan banyak. Ada pad yang terbuat dari karet juga. Dengan ventilasi udara terdapat di sisi manapun ini, di mana-mana ada ventilasi udaranya ya. Sirkulasi udara akan menjadi lebih lancar, hawa panas lebih cepat untuk dikeluarkan, tidak akan terjadi overheat sehingga kinerjanya menjadi lebih stabil dan tentunya akan menjadi lebih awet lagi. Dan ini merupakan pada posisi front panelnya. Di bagian yang saya tunjuk ini merupakan text display, jadi bukan merupakan number display lagi. Ada nama channelnya yang muncul di sini. Biasanya fitur ini kita dapatkan pada receiver-receiver kelas premium, namun di StarSat SR9090 HD ini sudah diberikan ke kita. Di bagian bawahnya juga terdapat tombol. Ada tombol channel, tombol power, dan tombol volume. Kemudian di sisi paling kanan ini bisa kita buka. Kalau kita buka, kita bisa menemukan di sini terdapat slot untuk kartu tayang atau SD card. Akan tetapi sepertinya ini tidak akan terpakai juga mengingat kartu tayang yang ada di Indonesia itu di pairing. Kemudian ada USB portnya juga. Kemudian pada posisi bagian belakang receiver ini bisa kita perhatikan ya, di mana pada posisi bagian belakangnya ini kita bisa menemukan ada main switch, ada tombol on off nya, LAN port RS232, ada port RCA juga untuk televisi tabung, kemudian port untuk HDMI, kemudian USB port lagi. Jadi kita mendapatkan total ada 2 port USB nya dan ini ya yang saya tunggu-tunggu ya, ini dia dual tuner, ada tuner 1 dan ada tuner 2.
jadi bisa dikoneksikan untuk dua antena parabola. Dan biasanya receiver yang mendukung dual tuner ini itu mendukung picture in picture. Nanti akan kita coba lihat apakah fitur itu ada di receiver ini. Oke, selanjutnya kita akan coba nyalakan saja. Kita lihat fitur dan performance dari receiver ini. Semoga saja sesuai dengan ekspektasi kita. Berbeda dengan receiver yang sebelumnya pernah kita review, untuk booting receiver ini jauh lebih lama, membutuhkan waktu 55,4 detik sampai dengan audio dan video pada saluran televisi terbuka. Software yang terpasang pada receiver yang kita review ini menggunakan versi 1.29, tertanggal 25 Agustus 2021, versi terakhir saat ini dan belum ada update software terbarunya. Untuk update software dapat di-download di www.sadl.com. Tampilan grafik user interface receiver ini mengingatkan saya ke Bandsat GX9595HD, sangat mirip sekali. Memiliki GUI yang sangat user friendly dan dilengkapi dengan informasi terkait dengan channel yang sedang aktif. Saat kita tekan tombol info satu kali, maka terdapat informasi kekuatan dan kualitas sinyal. Saat ditekan dua kali, kita dapat melihat sinopsis acara yang sedang dan yang akan tayang. Perpindahan channel sangat lancar, baik channel free to air maupun yang bukan. Sayangnya tidak terdapat pilihan blank atau freeze untuk perpindahan antar channel ini. Tampilan APG atau IPG sama persis seperti Bandsat GX9595HD. Sangat menarik dan tertata dengan rapi. Terdapat dua pilihan untuk tampilan, yaitu grid display dan list display. Jika mendukung, tersedia susunan dan sinopsis acara maksimal untuk 7 hari ke depan. Terdapat dua pilihan list atau daftar channel, yaitu simple dan kompleks. Untuk pilihan kompleks, konsekuensinya jika nama channel panjang, maka akan terpotong. Silakan dipilih sesuai dengan selera masing-masing. Tombol favorit berguna untuk mengelompokkan channel sesuai dengan selera. Namun sayangnya, pada receiver ini terasa kurang praktis. Untuk keluar dari channel yang dipilih, harus dengan menekan tombol exit. Selain itu, untuk berpindah antar pilihan favorit, tidak bisa dengan menggunakan tombol navigasi. Harus dengan menggunakan tombol merah pada remote control. Receiver ini mendukung format enhanced AC3 atau dikenal juga dengan Dolby Digital Plus, format audio yang sangat bening sekali, sangat cocok untuk dipadukan dengan sound processing yang mendukung. Tombol audio pada remote control berfungsi sebagai tombol multilingual. Apabila tersedia, memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Fitur subtitle hanya berfungsi untuk DVB subtitle saja, seperti pada channel ini. Untuk net subtitle tidak dapat berfungsi, tidak dapat mendownload atau mencari subtitle yang kita cari. Tidak terdapat tombol sleep pada remote control, namun fitur ini tetap ada dengan cara masuk ke pilihan menu. Silahkan diatur durasi waktunya sesuai keinginan. Tombol patch down pada remote control Wi-Fi, hanya remote control Wi-Fi ya, berfungsi untuk memasukkan bisky secara manual atau melihat bisky pada channel yang sedang aktif, dan tombol backup untuk melihat ACM list. Berikut tampilan menu pada receiver ini. StarSat SR9090HD Extreme mendukung dual tuner. Untuk pilihan tunernya silakan masuk ke menu, pilih Installation, lalu Satelit, dan terakhir pilih option Tuner Select. Terdapat dua pilihan yaitu Tuner 1 dan Tuner 2. Slot kartu tayang yang tersedia dapat membaca kartu IRDTO dengan baik. Akan muncul submenu baru saat kartu tayang ini dimasukkan, yaitu submenu sesuai dengan jenis kartu yang dipakai. Namun dikarenakan di pairing, maka tidak ada channel yang terbuka. Mudah-mudahan ke depan ada solusinya. Entah kenapa aplikasi GM Screen pada smartphone tidak dapat digunakan pada receiver ini. Namun untuk fitur yang lain masih normal dan lancar. Jika ingin menjadikan smartphone sebagai remote control, itu sangat dimungkinkan sekali. Itu kalau tak ada korban. Jarang kita menemukan receiver yang mendukung voice command. StarSat SR9090HD Extreme mendukung fitur tersebut. Salah satunya adalah untuk perpindahan channel. Masih dengan menggunakan aplikasi GM Screen, terdapat fitur DVB Finder untuk membantu pada saat tracking satelit. Namun jika nama satelit secara default telah diubah, maka fitur ini tidak dapat untuk digunakan. Selain itu sangat disayangkan sekali, DVB Finder pada GM Screen tidak mendukung DSEC 1.1.
Terdapat fitur VPN, di mana fungsi utamanya adalah untuk membypass koneksi ke server Azure jika IP address diblok. Selain itu juga berfungsi untuk berpindah server sesuai region VPN yang digunakan. Untuk akun VPN, harus berlangganan terlebih dahulu. Tentu saja receiver ini mendukung auto-roll biscuit dan powerful, jadi tidak perlu capek-capek lagi untuk menginputkannya secara manual. Berikut kode enkripsi key yang didukung oleh receiver ini. Kerennya, receiver ini dapat ditambahkan dengan modul Bluetooth. Untuk modul Bluetooth yang kompatibel, silakan klik link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Dengan koneksi Bluetooth, kita dapat menghubungkan perangkat Bluetooth lain seperti smartphone. Bisa digunakan salah satunya adalah untuk mendengarkan musik dari smartphone. Dengan harga saat sekarang yaitu 1,4 juta, kita sudah mendapatkan LAN port, WiFi dongle, dan 2 buah remote control. Untuk terkoneksi ke jaringan internet, selain menggunakan LAN port dan WiFi dongle, dapat juga dengan menggunakan USB 4G 3G modem. Di video ini saya menggunakan modem 3G Huawei E160 dengan providernya adalah XL. Salah satu remote controlnya menggunakan teknologi WiFi, bukan infrared seperti remote control kebanyakan. Dengan menggunakan teknologi WiFi ini, maka penggunaannya menjadi lebih fleksibel, tidak perlu diarahkan langsung ke receiver. Tidak kita temukan pada receiver lain dengan range harga yang relatif sama, di mana receiver ini memiliki fitur yang dapat dijadikan sebagai access point. Dengan hanya mengandalkan koneksi internet menggunakan USB 3G modem, untuk channel-channel layanan server Azure 136 terasa sangat lancar sekali. Selingki value utama receiver ini terdapat pada fitur Forever Server dengan menggunakan Azure Server dengan masa aktif selama 15 bulan. Masa aktif dihitung semenjak dilakukan aktivasi. Jika masa aktif Azure habis, maka dapat diperpanjang sesuai dengan durasi waktu yang tersedia. Berikut daftar satelit yang didukung sesuai dengan BIM yang ada di lokasi saya saat sekarang ini. It's this sort of game. That's the cross goal. Nick Pope, no chance. And it's a super... Pissed off and protected by the Indian Wildlife Act. A eunuch, just enjoying the free-spirited eunuch life. Layanan yang disediakan tidak hanya sebatas Azure saja. Juga terdapat layanan streaming, yaitu Apollo 5. Dengan masa aktif yang belum dapat saya informasikan dikarenakan pada receiver ini masa aktifnya sudah expired. Untuk mengetahui masa aktifnya, dapat dilihat dengan cara masuk ke option setting, lalu about, dan tekan tombol OK. Jika masa aktif sudah habis seperti ini, maka dapat diperbaharui atau diperpanjang lagi. Layanan streaming yang disediakan tidak itu saja, juga terdapat layanan streaming lain seperti berikut ini. Sangat disayangkan sekali tidak terdapat aplikasi Stalker. Untuk dapat menggunakan layanan streaming ini, maka harus berlangganan terlebih dahulu. Bagi yang suka menonton konten YouTube, receiver ini mendukung aplikasi YouTube tersebut dengan resolusi maksimal Full HD. Aplikasi Quran berguna untuk memutar ayat-ayat suci Al-Quran, berikut dengan terjemahannya dalam berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Tentunya ini sangat berguna sekali bagi umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Selain itu juga terdapat aplikasi radio yang berfungsi untuk memutar radio mancanegara termasuk Indonesia secara streaming. Tono Kif di Indonesia, kalau gitu saya pamit ya. Iqbal juga. Bella pamit. Stay cool and lovely. Bye-bye. Bye-bye. Agar layanan streaming dapat berjalan dengan baik dan lancar, pastikan bandwidth internet yang digunakan minimal adalah 20 Mbps. Terdapat juga fitur DLNA DMR yang berfungsi untuk mengcasting video yang diputar pada smartphone ke layar televisi. Selling key value selanjutnya yang dimiliki oleh receiver ini adalah kemampuan untuk melakukan mirroring, bukan casting ya, dengan menggunakan aplikasi Miracast, fitur yang belum tentu dimiliki oleh receiver lain. Untuk update software dapat dilakukan baik secara offline maupun online. Namun sayangnya, database update online tidak up to date. StarSat SR9090 HD Extreme mendukung dual tuner.
Kedua tunernya cukup sensitif dengan pembacaan akurat sesuai dengan Sidefinder yang saya gunakan. Namun disayangkan sekali tidak terdapat fitur PIP atau disebut juga Picture in Picture. Jadi penggunaan dual tuner seakan menjadi sia-sia saja. Mudah-mudahan pada update software berikutnya fitur ini dapat ditambahkan. Mendukung multistream dan T2MI. Salah satu contoh transponder T2MI terdapat pada satelit Yamal 601 C-band. Sementara untuk multistream tidak bisa kita cobakan dikarenakan tidak ada satelit yang lock di lokasi kita saat ini. Namun bisa dibuktikan dengan memasukkan transponder dan simbol red MyTV pada satelit ABS-2 C-band. Tidak hanya mendukung T2MI dan multistream saja, receiver ini juga mendukung AutoBis dan Auto Powerful. Fit siluman di satelit AsiaSat 5 C-band sayang sekali tidak bisa kita cobakan, dikarenakan transpordernya belum aktif. Namun dengan chipset yang digunakan, berkemungkinan besar transporder tersebut didukung oleh receiver ini. Begitu juga untuk kodek 422, dapat diputar dengan menggunakan aplikasi GM Screen. Untuk protokol CC Cam dapat berjalan lancar secara bersamaan dengan protokol A-Share. Namun untuk akun CC Cam tertentu, bisa saja terkena ban atau ditangguhkan. Nah, ini penting untuk diketahui bagi pengguna atau calon pengguna receiver Starsat SR9090 HD Extreme. Untuk A-Share hanya berjalan baik pada tuner 1 saja. Begitu juga untuk AutoBis dan Auto Powerful. Untuk protokol A-Share, sepertinya ini memang disengajakan untuk menghindari terbacanya reshare pada server yang bisa mengakibatkan akun terkena ban atau ditangguhkan. Sementara untuk CC Cam dapat berjalan lancar baik pada tuner 1 maupun pada tuner 2. Sangat disayangkan sekali, receiver ini tidak mendukung format AVS Plus, sehingga transponder seperti yang terdapat di satelit CINASAT 6A dan CINASAT 6B tidak dapat untuk di-lock. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit, tidak perlu khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut dan dapat disimpan ke harddisk ataupun flashdisk. Selain itu juga terdapat fitur time shift, yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton. Starsat SR9090 HD Extreme dapat digunakan sebagai media player, untuk melihat foto, memainkan musik, dan memutar video, dengan resolusi maksimal 1080p. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah 8,6 sampai dengan 8,9 watt saja dan 5,1 watt dalam keadaan standby, di mana receiver ini tidak menggunakan adaptor eksternal. Posisi ventilasi yang didesain dengan baik hampir terdapat di semua sisi. Bodi besi dan ruang box yang cukup lega, menjadikan sirkulasi pembuangan udara panas dari dalam receiver ini cukup lancar. Pada temperatur suhu ruangan 26,9 derajat Celcius, setelah dinyalakan selama 1 jam, temperatur receiver ini terpantau di angka 34,3 derajat Celcius saja, cukup adem dengan tanpa menggunakan cooling pad sama sekali. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Starsat SR9090 HD Extreme memiliki dual tuner. Selain dapat digunakan sebagai receiver parabola, juga dapat digunakan sebagai IPTV dan media player. Mendukung T2MI, multistream, AutoBis Key dan Powerful dengan ceiling key value dukungan server A-Share 136 selama 15 bulan dengan tidak ada jaminan untuk kelangsungan server tersebut selama masa aktifnya. Memiliki LAN port, mendapatkan 2 buah remote control dan WiFi dongle jika Anda mencari receiver IKS dengan tampilan premium berupa text display, spesifikasi dan kualitas bagus dengan range harga 1,2 sampai dengan 1,4 juta rupiah, maka ini merupakan salah satu pilihan yang tepat. Baik, demikianlah video review receiver Starsat SR9090 HD Extreme. Semoga bermanfaat. Jika suka, silakan tekan tombol like. Jika tidak, berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.